Apakah ini jawaban yang benar? Air dirawat, air dirawat. Iya. Air dirawat. Aduh, segala sesuatu yang tidak murah ditawar pasti ya. Jago juga Pak Bedu ya kalau hadiahnya luar biasa gini. Dan terakhir. Ini adu cepat. Ya. Perasaan tadi semua rebutan ya? Iya. Oke. Siap ya, mudah-mudahan tim B bisa menyamakan. Kata misteri. Stop. Yang biasa dipetik. Ah, silakan. Bunga. Apakah bunga jawaban yang benar, yang biasa dipetik? Salah. Gita. Ada yang dipetik selain bunga, kita ajak dulu. Silakan. Stop. Stop. Jawabannya? Suling. Suling dipetik. Bisa dipetik. Suling ditabuh. Jangan dulu. Apa? Bisul. BISUL. Dipetik. Sejak kapan petik bisul? Dipetik sama dipencet beda. Oh, beda ya. Bisul. Jangan ya. Tiga, dua, satu. Biasa dipetik. Buah. Apakah betul ini jawaban untuk yang biasa dipetik? Singa, Pak. Singa. S-I. Salah. Dari mati, singa dipetik. Baik, ternyata tidak bisa menjawab dan jawabannya adalah... Petik hasil. Penonton udah jago-jago ya. Pemirsa juga, Twitternya yang masuk juga pas loh jawabannya. Ini adalah game yang termudah yang pernah kita ciptakan untuk membantu Anda meraih nilai. Iya. Jadi... Memang waktu yang kita berikan sangat terbatas karena kita sudah bantu dengan huruf-huruf yang ada. BANTU, bantu Pak. Maka itu kita akan bacakan SKOR. Skor. N-A. Nya, skornya. Oke. Nya. Nggak mengapa. Tim A nilainya adalah 200. Dan tim B. Skor terakhir adalah 100. Hadiahnya Pak. Kuis ini dimenangkan oleh tim A dan hadiahnya sangat luar biasa karena hadiah kali ini adalah 10M. Luar biasa. Ini adalah beli rumah. Kuis terbesar yang pernah ada. Beli rumah. 10M beli rumah. 10M. Wow. Berikan kepada Bang aja nikah Pak enggak maksud cerita kan pura-puranya nih. Kita berikan kepada pemenang. Ini pokoknya kita beri tepuk tangan dulu dong. Anda tidak tahu. Iya. Ini Pak, nanti saya katanya Pak. Kayak gini. Dan, ini seperti kuis deal or no go. Deal or no go. Want to be. Ini 10M nih. Kita akan buka hadiahnya adalah 10M. Silakan dicek. Geser ke sana. Aduh. Acting. Luar biasa. Baik, kita bisa lagi. Oh, ini singgolnya doang, ntar ditransfer kan? Iya. Yeah. Lu protol. Protol, saudara-saudara. Pak, sebentar ya. Ini hadiahnya 10M atau 1 Om, Pak? Awal acara sampai belakang ini kita membicarakan mengenai masalah putus asa tuh kayaknya itu makin banyak ribuan-ribuan asa di luar sana yang terhilangkan rasa putus asanya loh. Iya. Luar biasa. Nah, untuk melengkapi malam hari ini mungkin ada konklusi yang mau disampaikan? Kenapa pandangannya bingung? Ada udah siap belum? Kalau enggak langsung tutup aja. Jangan ngada-ngadain, Pak. Mana pernah saya tidak punya konklusi? Oh. Pernah kan? Pernah. Harus ada dong. Jadi begini. Yeah. Hidup ini jangan sampai Anda menyerah. Jalani hidup dengan penuh semangat. Hmm. Tapi Anda harus berhati-hati. Ingat, di usia berapapun Anda bisa putus asa. Iya. Yeah. Yeah. Tetapi sebaiknya di usia 2 tahun putus asi. Lagi dan lagi saya merasa...
merasa mendapatkan pencerahan yang baru dalam hidup saya. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah juga merasakan hal yang sama dengan apa Ibu yang sehat, Bu. Semua rasakan di ruangan ini. Sehat ya, Bu, ya. Dan supaya hidup Anda menjadi semakin lebih terang, Bu. Jangan lupa saksikan terus WIB Waktu Indonesia Bercanda. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita.